So now, guys, okay, di sini kita ada 1.4, okay, 1.4, okay, before that, chapter 1, as you all know, chapter 1 ada 4 subtopik, okay, as you can see here. Boleh semua boleh nampak screen? Ada 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4. Boleh nampak ya? Okay, so boleh nampak kan? Okay. Okay, so sekarang kita dekat 1.4, physical and chemical changes. Okay, and at the end of this subtopic, okay, you should be able to describe physical and chemical changes. Perubahan physical dan perubahan chemicals. Okay, so now, okay, physical change secara ringkas dia adalah perubahan of physical state. Okay, physical state berubah, and then dia tidak mengubah chemical composition. That is the most important part. Boleh dengar pak kan? Dengarkah? Dengar. Dengar. Okay, good. So, di sini, bila kita cakap pasal perubahan physical state ni, okay, dia boleh jadi yang ada tiga yang kita tahu sebelum ni kan dalam 1.2 kita sudah belajar ada tiga tiga states of matter iaitu solid, liquid and gas. Okay, jadi bila dia berubah antara satu sama lain jadi solid pergi liquid ke, liquid pergi gas, and then or vice versa. Okay, sama ada dia pergi satu-satu atau dia direct dari solid pergi gas atau gas dari pergi solid. Itu semua adalah dipanggil sebagai physical change. And satu lagi, kalau dia tidak melibatkan perubahan physical states begitu pun, dia boleh jadi perubahan change of size ataupun shape sesuatu benda. Biasanya benda ni berlaku kalau dia solid lah. Dia tetap, dia maintain solid. Okay, biasanya ni berlaku kepada solid, saya tulis di sini ya. Usually for solid lah. Okay, solid tu dia maintain sebagai solid, tidak berubah jadi liquid, tidak berubah jadi gas. But then dia mengalami perubahan size and shape. Alright, so okay, ini adalah dia punya proses lah. Okay, saya tidak akan terangkan ni, saya mau ajar kamu tips untuk hafal ni sekarang. Okay, if you can follow me now. Ini cara muhafal lah. Tengok depan. Tengok screen lah. Kita ada S, L, and G. And I'm sure you know what is that. Solid, liquid, gas of course. Okay. Solid to liquid. Okay. Kita mula solid to liquid dulu. Kita panggil dia sebagai melting. M. Okay. Pasangan M adalah F. Ini tidak ada cara. SLG MF LG dengan GL, okey. Dia punya cara muhafal dia adalah LG adalah liquid to gas adalah vaporization, ini C. Okey. C itu apa? Kejap lagi. Okey. And then kalau direct S to G kita panggil sebagai S. Kalau G direct to S kita panggil sebagai D. Okay. Boleh guys? Boleh sir. Boleh. Okay. Sebelum, boleh apa huruf-huruf tu? S, L, G. Okay. Mama Farah. Lepas tu voice call. Mama Farah voice call. Sebenarnya dia ada yang macam mencarut sih, kita tidak mau sebut lah. I think you know what I'm trying to say, MF. Tapi saya tidak mau mencarut. Jadi saya panggil Mama Farah, voice call. Okay. Voice call. Sama Denny. Mama Farah, voice call sama Denny. SLG. Okay. Baru kita ter... Okay, bila kita sudah tahu, oh itu dia punya shortcut. Okay. Kamu ingat ya? Apa tadi saya sebut? SLG? What's that? Mama Farah, Mama Farah,
Mamarara, voice call. Okay. Mother. Don't say that. Jangan kesebut. Jangan kesebut tu. Okay, so, okay. M tu stands for melting. Okay, baru kita kasih lengkap dia. M stands for melting. F stands for freezing. V itu vaporization. C itu adalah condensation. S yang di atas adalah sublimation, sublime. Dan D itu adalah deposition. Deposition itu nama proses tu. Boleh ya? Okay, and of course SLG tak payah kan, solid liquid gas. Of course kamu tahu. Okay, now. Semua inilah adalah proses yang dipanggil dalam physical changes. Okay, faham ah? Okay, proses dia mesti change tu, mesti proses. Mesti satu proses, perubahan. Changes. Okay guys, tadi saya ada cakap, kalau dia tidak berubah, mana, kalau tidak berlaku Mama Farah voice calls sama Danny ni, kalau tidak berlaku pun kan, even if it doesn't change, contohnya dia maintain sebagai solid, okay, dia boleh juga menjadi physical change dengan syarat dia berubah dua benda, size ataupun shape dia berubah. Okay. Kalau dia berubah size or shape, itu pun juga dikonsider sebagai physical changes. Maksudnya, solid shock sendiri. Okay. Alright. And satu lagi, yang ni saya tertinggal dalam video dan juga nota. Yang ini yang ramai orang terni. Satu lagi perbuatan, okay, iaitu kalau kita ni dissolving something, melarutkan something. Bila kita larutkan something, contohnya kita larut air gula, air garam. Okay, bukan melarutkan air gula. We are dissolving the sugar in water untuk dapatkan sugar solution. Boleh? So, contohnya sugar kita tambah dengan water. Ini satu perbuatannya kita campur dia, kita add dia. Ini kan kita add. Dia menjadi sugar solution. Okay, bila dia menjadi sugar solution. So, dia adalah perbuatan dissolving, yang mana itu juga physical changes. Sebab apa? Bila kita campur dengan water begitu saja, dia tidak mengalami ini. Nah, syarat dia tadi, kalau mau jadi chemical, belum lagi, kita belum sampai lagi. Kalau mau jadi chemical guys, dia mesti berlaku chemical reaction. Jadi dalam kes ini, dia tidak berlaku chemical reaction pun, dia cuma campur saja. Jadi tidak ada istilah chemical changes di sini, cuma physical changes. So ini adalah nota tambahan untuk physical changes. Jadi contoh-contoh dalam kehidupan harian kan, yang Mama Farah ni, Mama Farah lupa. Vaporization boleh dibahagikan kepada dua jenis pula, iaitu sama ada evaporation atau boiling. Apa beza evaporation dengan boiling? Fahmi Iqbal? Yes, sir. Apa beza evaporation dengan boiling? Apa beza evaporation dengan boiling? Boiling dia... Okay, sebelum tu boleh terang. Dia pendam haba. Okay, hampir. Okay, boiling tu apa, Fahmi? Boiling dia macam untuk dari liquid ke gas. Evaporation pun liquid ke gas juga kan? Yeah. Okay, sama. Okay, boiling tu dalam bahasa Melayu apa kita panggil? Mendidih. Pendidihan. Yeah, pendidihan. Yes, evaporation. Siapa-siapa? Penyejatan. Okay. Apa beza pendidihan dengan penyejatan? Pendidihan dia penyejatan dari persekitaran. Sejak di permukaan air saja. Apa dia, Afika? Penyejatan di permukaan air saja. Betul. Okay, betul. Okay, pendidihan ni bila kamu panas air dekat gas tu, kamu kasi mendidih dia kan, pakai boilkan dia. Okay, kalau evaporation, bila kamu tengok air tu dekat permukaan, dia lama-lama akan jadi kering. Okay,
Itu cara kita menerangkan secara apa yang kita nampak. Okey. Dari segi mau bagi dia senang mau ni, explain dalam satu ayat, evaporation dia boleh berlaku pada mana-mana suhu. Asalkan ada matahari ke ada haba sikit, dia boleh kering something tu. Dia boleh tersejat. Tersejat. Bukan tersajat, tersejat. Okey, dia boleh evaporate. Okey, itu adalah evaporation at any temperature. Saya buat notas ini, evaporation berlaku at any temperature. T, temperature. Tapi kalau boiling, dia mesti berlaku pada boiling point, pada takat didih. Boleh guys? Biasa dengar istilah takat didih? Boleh. Ya, biasa. Boleh, sir. Ah, takat didih. Biasa. Berapa takat didih air? 100 degree Celsius kan? Nah, jadi maksudnya yeah, boiling tu hanya berlaku pada 100 degree Celsius. Tapi kalau untuk benda tu tersejat, dia tidak perlu 100 degree Celsius. Apa mana-mana temperature, asalkan panas sikit daripada air tu dia akan tersejat. Takkan kita mau tunggu air dekat, contoh air hujan kan, tidak pandai kering lah kalau begitu kan. Mau tunggu 100 degree Celsius baru dia mau terboil lah, tidak. Kita pun dengan kita-kita sekali ter... Okay, boleh ya? Okay, so... ini adalah contoh-contoh sudah ada dalam gambar. Penjelasan dia dalam video, okay? So, anda perlu diterangkan lebih lanjut. Ini freezing, kamu nampak sendiri kan? Okay, sudah ada contoh. Lepas itu ada melting. Okay, ini ada melting. Ada sublime. Ini contoh sublimation. Yang atas ni. Okay, biasanya kalau... kita jarang nampak ni, kecuali kalau kau pergi konsert, orang akan ada stok ice kering dia panggil. Ice kering ni untuk kalau konsert dia mau bagi macam ada macam ada macam asap-asap di pentas tu kan. Dia pakai ice kering ni lah. Dia letak ni supaya macam dia bila dia solid asalnya, bila kita letak saja dia akan dalam suhu bilik pun dia akan terus sublime dia panggil. Sublimation. Dia terus jadi gas. Dia tidak payah cair pun. Dia terus jadi gas. Okay guys, huh? Okay, ini satu lagi contoh. Ini adalah contoh kalau kita physical changes yang tidak melibatkan perubahan states of matter. Dia tidak ubah dia punya states dia. Sekarang ni kalau nampak ini kertas, okay, dia masih lagi solid. Dia cuma berubah bentuk dia ataupun berubah dia punya size. Okay, so if you crumple it or if you cut it, then itu. Selain daripada ini, apa lagi contoh-contoh solid yang boleh berubah size dan shape? Okay, saya bagi satu contoh. Kamu ada kek yang sedap. Okay, sebiji kek yang sedap dipotong menjadi 8. Okay. Now kalau dia tanya, what is the physical change? What is the physical change? Itu physical change. Itu adalah physical change dia. When you cut the cake into slices, itu adalah physical change. Okay. Boleh faham? Ha? Boleh. Okay, now ini part yang agak mencabar sini. Chemical change. Chemical change, dia mesti hasilkan new substance melalui chemical reaction. Okay, so di sini kita ada perubahan smell. Okay, antara tanda-tanda, tidak semestinya mesti berlaku semua. Antara tanda-tanda, dia mesti ada, biasanya akan ada perubahan smell. Ada perubahan warna, light, taste, temperature, precipitate, and bubble ataupun gas. Okay? Okay, perubahan rasa, bau dan warna, cahaya, suhu dan juga ada precipitate tu mendakan dan bubble. Okay. Now, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan harian kita. Okay, yang paling banyak contoh dalam soalan, bila berlaku pengaratan, rusting. Okay? And then, ada bila kita bakar. Okay, tapi saya tidak mau explain balik. Apa yang saya mau kamu tahu adalah kamu kena tengok keyword yang digunakan. Rusting, burning, cooking, baking, rotting, okay. Fireworks, chemical battery, okay. Itu je lah. So, itu adalah contoh-contoh. Okay. Tapi sebanyaknya mau hafal chemical changes ni. Okay. Senang je. Macam mana mau tahu dia chemical changes. Okay. Back to here. Kalau dia bukan, tips saya, kalau dia bukan Mama Farah, voice call sama Danny, kalau dia bukan, dan bukan juga change size atau shape saja, dan bukan juga dissolving,
Okay, automatic itu adalah chemical changes. Okay, kejap lagi kita akan pergi contoh soalan. Okay, now we are done with the notes. Okay. Okay, so ini adalah dia punya recap balik tadi. Okay, physical changes ini. Okay, now kita pergi dekat ni, PSPM practice. Tidak, sebelum kita pergi sini, saya mau pincang yang ini. Ada satu soalan ni. Okay, tengok bawah ni. C. Nampakkah soalan ni? Can you guys see it? Nampak, sir. Nampak? Okay, dia cakap. Okay, saya mau panggil lah. Angelus. Ya, yes, sir. Baca Angelus. Soalan B. C. My grandfather axed the wood into smaller pieces before my grandmother could burn those woods for fire to boil some water and baking a cake for their dinner tonight. List all okay. the physical and chemical changes from the sentence given above. Okay. Sudah buat ke soalan ni? Angelus sudah buat, Angelus? Belum, sir. Okay. So, kita terus bincang. Sebenarnya saya sudah bincang dalam video tutorial lah. Now, saya mau kamu tahu nih. Okay, sekarang dia suruh list all the physical changes and chemical changes kan? Okay. Alright. Apakah perbuat changes-changes yang ada? Start dari atas. Okay, kita buat. Okay, Irdina, apa yang ada Irdina di sini? First kali. What did you see? Irina, kau tidak buka mikrofon. Amin, kak, sir. Apa dia? Okay. X the wood into smaller pieces. Okay, X the wood into smaller pieces. Perbuatan dia lah Xing. Mengkapak. Dia memotong. Okay. So, itu adalah apa, Irina? Physical or chemical changes? Physical changes. Why is it chemical changes? Bukan chemical changes, Irdina. Sebab change of shape. The change of shape. And size. Actually, lebih kepada size kan. Okay. Now. Okay, next. Siapa saya mau panggil lah. Let me just call. Adrin. Mana Adrin? Hello, sir. Okay, hello Adrin. Okay, apa perbuatan yang kedua Adrin dalam ni? Burn those wood for fire. Okay, burn those wood for fire. Okay, dia punya keyword apa Adrin? Burning, betul? Burn. Okay, so burn dalam kategori apa? Physical or chemical changes? Chemical changes. Kenapa Adrin? Kenapa burn tu adalah ini biasa dia tanya, kenapa? Saya tanya ekstra ni, kenapa? Sebab ada burn. Dia oksigen. Dia guna oksigen, dia guna oksigen. Dia akan, bila kita bakar something, apa jadi Adrian? Bila kita bakar, apa jadi bila kita bakar kayu tu? Woods tu? Keluar asap. Jadi kalau kamu mau senang ni, macam, macam mana saya mau tahu? Kamu just guna alasan keyword ini aja. Dia produce new substance. Yes. If you know what is the substance, you mention. Asaplah substance tu kan? Tapi if you don't, if you're not sure, just cakap dia produce new substance. Selesai masalah dunia. Okay, Adrian. Okay. Thank you. Alright, next. Panggil yang di bawah-bawah ni namanya ni. Miza. Yes, sir. Okay, Miza. Apa perbuatan seterusnya? What is the next action? Boil some water. Boil some water. And boil some water dalam kategori mana, Miza? Physical or chemical changes? Physical change. Kenapa? Sebab dia berubah dari liquid ke gas. Liquid ke gas. Thank you. Okay. Okay, sekali lagi jajah Miza. Belum habis ni, Miza.
Apa beza boil dengan evaporate? Kalau boiling dia ada boiling point, kalau evaporation dia at any temperature. Betul, thank you. Very good. Okay, thank you Miza. And seterusnya ada lelaki lagi. Oh, memang ramai perempuan ya kelas ni. Okay, dulu lah. Oh. Suhaimi. Suhaimi. Hello. Okay, Suhaimi. Okay, next perbuatan. What is the next action in the karangan ini? Baking a cake. Okay, so baking a cake lah kan? Okay, so keyword dia adalah? Yeah. Tadi boil, eggs, burn. Ini baking. Apa keyword dia? Baking. Okay, so baking dalam kategori mana satu? Saya. Chemical. Betul. Baking a cake dalam kategori chemical. Kenapa baking tu kategori chemical? Sebab dia produce exactly. They produce new substance. Okay. Thank you, Saimi. Okay, so they produce new substance. Boleh guys? Boleh, sir. Boleh. Nah, mari kita tengok soalan PSPM practice ni. Okay, ini semua panggil nama ni. Satu ni. Okay, first define the following terms. Laina Alfiana. Yes, sir. Okay, Laina, boleh define element? Yeah, element. Apa itu elemen? Satu atom. Itu je satu atom? Itu keyword dia. Apa dia punya ayat dia panjang sikit? Yep, sir. Elemen satu atom. Satu atom, sir. Satu atom, ya? macam kena explain lebih sini ni. Okay, sebenarnya dia adalah sejenis substance. Element adalah substance, okay, yang tidak boleh dikecilkan lagi. Substance that cannot be separated into simpler substance. Dia tidak boleh dikecilkan lagi. Dia adalah substance yang paling ringkas sudah. Element cannot be separated into simpler substance. Dia ada sambungan ayat lah, by chemical means. Itu dia punya ni. Okay. Okay, thank you Laina. Okay, mixture. Mixture, Haniza. Nurul Haniza, mixture tu apa? Hello, yeah. Mixture? Yeah, apa itu mixture? A combination of two or more substance which they retain their identity. Okay, apa itu identity? Apa maksud retain the identity? Ada siapa-siapa boleh tolong? Apa maksud dia retain the identity? Mengekalkan properties dia. Yes, dia mengekalkan dia punya properties. Dia tidak ubah dia punya properties secara chemical.
Okay, thank you kawan-kawan. Okay, boleh Niza? Okay, next adalah compound. 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 Siti Nur Sharifah. Compound. Sharifah. Hello, sir. Hello, yeah. Okay, apa itu compound? Okay. Compound is a substance that contains two or more elements chemically combined in a fixed proportion. Substance contain two or more elements. Element. Okay, combined in fixed proportion. Okay. Thank you. Okay. Ini mau tidak mau tidak mau kena hafal ya guys. Okay. Two or more element. Proportion. Okay, ni tiga. Okay, mixture kamu tahu ada dua jenis, homogeneous dengan heterogeneous. So sekarang dia bagi contoh di sini. Okay, classify the following as element, homogeneous, heterogeneous or compound. Sekarang ada aluminium, aluminium, concrete and salt. Okay, aluminium, aluminium adalah sejenis apa? Okay, Shamira. Yes, sir. Okay, aluminium adalah sejenis apa? Elemen. Elemen. Kenapa dia elemen? Sebab dia satu atom. Yes, exactly. Dia AL saja, aluminium. Dia adalah elemen. Okay. Dan kamu boleh jumpa dalam periodic table elemen, aluminium. Okay. Alright, thank you. Concrete. Concrete. Sebastian, Tuah, Kalong. Yes, sir. Konkrit adalah sejenis. Homogenous. Homogenous? Yakin? Kenapa dia homogenous? Hello? Ya, hello. Kenapa dia homogenous? Konkrit ni macam mana rupa dia? Kamu tahu? Konkrit. Bulat. Ha? Apa dia? Bulat. Ya, ya. Ha, apa dia? Kenapa dia homogeneous? Homogeneous mixture. Yalah, kenapa dia homogeneous mixture? Homogeneous mixture. Where correct? Hello. Hello. Hello, ya. Yeah. Dengarkah? Kenapa dia homogeneous mixture soalan saya? Kenapa? Banyak. Okey. Saya bagi faham. Kenapa dia bukan heterogen? Is it too? Sebab dia ber no visible separation. Ya kah? Konkrit, konkrit tu bukan kita boleh nampak kah batu-batu dia kecil-kecil tu kalau konkrit. Semua orang setuju itu adalah homogenous. Okay, tunggu tanya. Semua orang ada yang tidak setuju ke itu homogenous atau semua orang setuju sama homogenous? Heterogenous. Heterogenous bahkan. Yeah. Kenapa dia heterogeneous, Danish? Sebab dia punya boundaries too visible. Boundaries antara apa sebenarnya? Tak tahu.
Okay. Dalam konkret ada apa sebenarnya? Dalam konkret, kalau kita tengok orang buat semen ini kan konkret nih, bila dicampur tuh, sangat susah kita mau jumpa yang betul-betul rata dicampur. Biasanya mesti akan nampak batu-batu. Kalau kamu biasa pergi tempat construction, dapat pergi jauh. Kalau saya nampak nih, saya punya ini pun, macam dinding rumah, jaranglah kita akan nampak yang memang rata dan tidak nampak dia punya batu-batu kecil itu. Biasanya memang akan nampak batu-batu kecil. Even kita cat pun masih nampak batu-batu kecil. So, we can see the visible separation sebenarnya antara batu dan juga tu. So, sebenarnya dia lebih tepat sebagai heterogeneous mixture. Bukan homogeneous, ya? Okay. Sir. Ya, Afizan, ya, tanya. Konkrit tu dibagikan apa? Konkrit tu alloy ke sih? Konkrit tu bukan alloy. Konkrit tu, tu ada satu ni. Afika perkataan yang bagus. Lumpy. Dia cakap lumpy. Konkrit tu begini bentuknya. Sekejap, apa? Kita Google lah, teruskan gambar dia. Macam mana rupa? Konkrit di sini lain. Ha. Nampakkah sikit sebelum dia bancu tu? Oh, nampak saya. Can you see the boundary kalau kita kalau sebenarnya kalau kamu nampak nih dia punya batu tuh masih nampak lagi sebenarnya. Alah, bila dia dekat kamera itu saya tidak nampak kan jelas tidak. Dia masih nampak dia punya batu-batu. Dia punya bahan enggak batilah kan saya. Ya, dia tidak sebati pun sebenarnya, tidak 100% sebati. Macam mana sekali pun dalam tu campur. So, that's why concrete kita nampak batu-batu kecil tu itulah maksud boundary tadi. Jadi kita panggil dia sebagai heterogeneous mixture, bukan homogeneous. Okay, we can see the visible boundaries between of the components, between the components. Okay. Tadi perkataan yang kawan kamu pakai, lumpy, dia cakap. Sir. Kalau bagi reason, okay, selam. Ya, yeah, yeah. Saya ada soalan. Yeah. Yang pasal ini tu, konkret tu tadi. Apa tu? Aha. Uh-huh. Apa? Antara apa bah dia pernah saya nampak ni saya macam mana apa? Antara batu-batu kah sir? Yang tadi tidak ada rata batu, kan? Batu dan juga sand. Apa dia pakai batu dan juga pasir kan? Konkretnya. Oh pasir. Oh jadi pasir dengan batu itulah dia kasih kan itu ada ketara lah. Gitu. Bukan sama yes. Batu. Yes. Oh. Boleh ya? Boleh sir. Paham. Kita nampak mana satu batu, mana satu pasir. Kita boleh nampak lagi. Sama macam semen. Ya, sama macam semen. Konkrit itu semen lah kan? Konkrit semen. Yes. Okay, good. Okay, now last kali. Salt, garam. Siapa mau panggil ni? Shamira? Ya, yes, sir. Okay, salt adalah sejenis apa? Homogeneous mixture. Homogeneous mixture? Ya. Hampir. Tapi bukan. Okay. Dia akan jadi homogeneous kalau dia salt solution. Kalau dilarutkan dalam air, dia jadi larutan garam, baru dia homogeneous mixture. Larutan. Solution. Tapi kalau salt saja, salt, garam, okay. Garam yang kita makan sebenarnya, garam tu adalah yang paling, kalau garam yang kita biasa makan di ini adalah gabungan Na dan Cl, NaCl, garam. Ada lagi, kalau dalam istilah kimia, garam ni ada banyak. Apa-apa yang ada ion positif di depan, ion negatif di belakang, itu adalah garam. Dia panggil istilah dia. Tapi yang kalau kita makan tu NaCl lah. Tapi saya punya poin di sini, garam ni sebenarnya adalah gabungan ion metal dan ion non-metal. Dia bergabung. Okay, so bila ada dua benda begini, kalau kamu nampak sudah, saya bagi clue ni, dia ada dua benda begini, okay, dia sebenarnya bukan mixture, dia ada formula dia begini. Jadi, salt adalah sejenis, apa dia kawan-kawan? Compound. Yes, betul, dia compound. Okay, boleh ya? Okay. Okay, kita balik pergi C. Label the following statements as physical or chemical changes. Explain. A burning wood. Alah, sudah tadi burning wood kan. Dapat explain lagi burning wood. Tahu sudah apa burning wood, guys?
Chemical changes. Yes, they produce new substance. Okay. A corroding of a metal gate. Nazifa. Hello. Chemical changes. Kenapa? Produce new substance. Senangkan alasan kita sekarang produce new substance. Exactly, dia produce new substance. Kalau kamu mau beritahu apa, kalau kamu tahu lah apa new substance di situ. Apa kalau corroding metal gate itu apa new substance yang dihasilkan? Precipitate. Baguslah. Yes, precipitate. Apabila something itu mengarat, dihasilkan mendakan. Okay, precipitate. Okay, kalau mau cakap precipitate pun boleh. Okay, next. A candle. Okay, a candle melting under the sun. Zamani. Mana Zamani? Zamani? Kusangka. Physical. Physical. Kenapa physical? Sebab dia berubah dari solid ke liquid. Apa perkataan kunci yang kamu nampak di situ? Melting. Yes, burning, corroding, melting. Melting adalah dalam kategori tadi kan? Mama, Farah, voice call sama Denny. Jadi dia adalah physical changes. Boleh ya? Okay. Okay, tapi saya mau tambah satu. Kalau saya buat nih. Candle burning. In the night. Okay, candle burning the night. In the night. Okay. Candle burning in the night. Siapa ya? Aldrey? Hello, sir. Yeah, wow. Hello. Candle burning in the night, Aldrey. Dia adalah sejenis? What kind of changes is this? Changes. Chemical. Light. Yeah, they produce light. They produce new substance. Nah, itu adalah alasan yang kamu boleh bagi. Thank you, Aldrey. Okay. Number two. Classify the following substance as element. Okay, sekali lagi. Give reason to each of the answer. Ini menarik. Number one, salt water. Akmal Shamimi. Akmal? Tuh kan saya panggil Akmal. Yes, sir. Okay, yeah. Salt water adalah sejenis? Mixture. Betul. Kenapa? Okay. Dia tanya, give reason. Kenapa dia sejenis mixture? Sebab dia larut kah? Okay. Sebab dia gabungan dua substance, iaitu salt dan water. Okay. Salt and water combine ataupun dissolve. Okay. Kalau mau lebih tepat, salt water adalah homogeneous atau heterogeneous mixture. Alia Rosbella. Homogeneous, sir. Kenapa homogeneous? Sebab no visible separation. Between siapa? Between salt dengan water. Exactly. So, okay, student suka tau terlepas part last tu. Selalu cakap, no visible separation. Antara siapa? Antara kita. Antara itulah compound dia lah, komponen dia kan. Okay, thank you. Very good. Okay, number two, graphite. Graphite, Ani Ardini. Ani? Hello, sir.
Hello, okay. Ini graphite adalah sejenis? Apa itu, sir? Graphite. Graphite ni, graphite ni adalah kalau saya kasih tahu kamu terus kamu kan tahu jawapan dia apa. Graphite ni adalah karbon. Oh, karbon. Kamu tahu mata pensel kamu tu? Kamu biasa nggak pakai pensel? Dia punya itu yang kamu tu yang itu ink dia tu itu adalah graphite. Iya. Okay, so sebenarnya graphite adalah elemen. Exactly, elemen. Kamu ni senang pula sebagai tahu jawapan terus. Elemen, karbon kan elemen. Okay, kenapa? Okay, belum lagi habis. Kenapa? Why is it elemen? Sebab ia atom. Satu atom. Yes, it is it consists of one atom. Thank you. Bukan one atom ya guys. Okay, thank you Ani. Alright. Okay. Actually kan guys, lebih tepat jangan cakap dia one atom. Tadi pun saya perasan sudah kamu sebut. Elemen ni bukan one atom. One type of atom. One type of atom. Sejenis, satu jenis. Bukan satu atom, satu jenis atom. Okay. And number three, ammonia. Ammonia saya panggil Diana. Diana? Yes, sir. Okay, ammonia adalah sejenis? Compound. Compound. Apa formula dia, tahu? Tidak. Okay. Sekarang alas soalan tanya. Why? Reason dia, kenapa dia compound? Sebab dia ialah gabungan nitrogen, hydrogen. Betul. Dia consists of apa tadi? Nitrogen and hydrogen. N dan H. Formula dia saya bagi tahu kamu NH3. Alright, and last 2B. Explain the differences between solid and gas in terms of arrangement of particles, shape and compressibility. Okay, saya mau satu orang rumuskan nih dari segi arrangement of particle dulu. Solid and gas ya guys, solid and gas saja. Okay, first, okay, Eddie. Yes sir. Hello. Okay, dari segi arrangement of particles, ceritakan dengan saya. Apa beza dia? Arrangement of particles in solid is closely packed, while arrangement of particles in gas is not closely packed. Yeah. Senangnya hidup kau. Satu closely packed, satu not closely packed. Yeah. Okay. Jadi keyword dia sebenarnya. Okay. Tadi satu ni dia closely packed. Okay, betul. Tapi ada satu benda kamu tertinggal. Closely packed and fixed position. Okay, partikel okay, dia dalam closely packed fixed position. Kalau gas, okay, bukan not closely packed. Perkataan yang paling tepat adalah dia far apart ataupun further apart, jauh-jauh. Oh ya. Yeah. Okay, thank you, Eddie. Okay, next. Okay. Dari segi shape. Jurin Naziha. Jurin. Yes, sir. Okay, dari segi shape Jurin, boleh cerita? Solid dengan gas. Shape of solid rigid where particles lock into place by the intermolecular forces, while shape of gas more freely and randomly place one another. More freely and randomly place one another? Itu bukan shape tu. Itu macam pergerakan partikel. Kamu cerita pasal pergerakan partikel tadi tu, shape. Yang kamu faham sendiri, cuba ayat kamu sendiri yang kamu faham. Kalau bentuk solid ni macam mana dari segi bentuk dia? Dia macam retain a fixed volume and shape gitu. Betul. Dia sebenarnya ada fixed volume and shape. Seperti dia mau shape, saya akan jadi fixed shape. Dia bentuk dia tetap. Fixed. Solid semua dia punya fix. Shape dia fix, arrangement dia fix, dia punya volume pun fix. Okay. Tapi kalau gas, Jurin? Jangan cakap not fix. Yes, follow the shape of container. Yes, follow shape of container.
Okay, thank you. Okay, last kali compressibility. Compressibility. Saya, sir. Okay, silakan. Bagus ada okay, kalau compressibility in solid very hard to compress, while compressibility in gas possible means tidak boleh dikompresikan lah. Compressible. Possible. Kita pakai kata easily compressible. Sangat mudah. Alright. Okay, thank you. So selesai number two. Okay, so basically kita sudah selesai the whole tutorial. Okay. Ada apa-apa soalan mau tanya? Guys, ada soalan mau tanya di chapter 1? Okay, kita tengok. Okay. Afika ada soalan dekat ni. Kamu boleh type kalau kamu punya lain. Okay. Kalau atom kita define made up of its own type of atom. Atom. Atom ke elemen kamu cari tanya ni. Afika macam apa ni? Kalau atom tu adalah terbuat daripada atom dia sendiri. Kalau kamu cari elemen mungkin. Elemen. Okay. Elemen made up of its own type of element. Hampir dia kurang tepat sebab apa? Kalau kamu cakap ada dua atom dia menghasilkan satu elemen pun masih boleh betul juga sebenarnya. Jadi kamu kena bagi tahu berapa bilangan, berapa jenis atom yang menghasilkan satu elemen tu. Lebih tepat cakap jalan made up of one type. Kalau one type tu agak pelik. One type lah. Okay. Alright, thank you. Lagi yang lain ada. Okay, Akmal, kalau soalan tu, kamu boleh baca dekat dalam komen tu ada tulis ya. Kalau soalan berbentuk essay, memang boleh buat table point kah? Atau kena bina function? Okay, jawapan dia boleh buat table. Kalau dia comparison, digalakkan untuk buat table, jadual, perbandingan. Okay. Okay. Jangan risau, tiada marker grammar untuk essay. Untuk essay chemistry, tidak ada marker grammar. Okay. Dan saya cuba bagi kamu kan tadi tips cara menjawab yang point terus sampai. Macam tadi kan dia kamu tanya, chemical changes, produce new substance. Kalau physical changes, not produce new substance. Boleh. Okay. Sir. Ya, silakan. Siapa ni? Masa answering tu, masa menjawab, mesti dalam BI kah, sir? Oh ya, betul. Mesti full English. Okay, sir. Alright. So, kamu kena train sekarang untuk pelan-pelan translate kepada bahasa Inggeris. Okay? Boleh tu. Bila kamu buat banyak tutorial, banyak soalan, kamu sudah terbiasa. Terms ni semua dalam English. Jadi, pelan-pelan lah. Boleh tu. Don't worry. Kalau tulis se... Okay, Norel tanya, Manda. Kalau tulis jawapan guna ayat, boleh guna poin-poin kah? Jawapannya... boleh dibenarkan, tapi jangan letak, kalau boleh jangan letak bullet point. Begini maksud saya, macam tadi saya buat ayat macam ni kan. Okay, ni nak classify the following and give reason. Saya bagi, okay, jawapan dia adalah dia mixture. Okay, lepas tu titik, lepas tu kamu jawab satu lagi ayat begini, ataupun kamu buat ayat di bawah dia, tidak masalah. Tapi tidak perlu kasih ketara di sana. Ada point begini. Jangan terlalu ketara lah. Jangan kasih ketara. Tulis saja point. Pas satu ayat. Tapi buat titik saja. Tidak payah buat dot besar-besar di sana. Boleh ya? Okay. Area Idora tanya. Soalan classify mesti explain ke juga walaupun tidak dalam? Tidak. Soalan classify ni dia just kasih. Tadi kalau dia tanya macam soalan ni. Yang soalan dua tadi ni. Dia bilang classify. Dan ada perkataan give reason. Jadi saya suruh kamu explain. Kalau macam yang tadi ni, yang atas ni sudah classify, dia tidak suruh explain, tidak payah explain. Cuma saya yang tanya kamu explain. Saya yang suruh kamu explain tadi supaya kamu, saya mau tahu kamu faham ke tidak. Okay ya, Arya. Ahmad Zamani, kalau salah jawab salah ejaan atau gram terus salah semua. tidak juga. Dia begini, dia tidaklah terlampau strict. Selagi mana ayat kamu tu boleh difahami, poin sampai, okay, tidak masalah. Jangan risau pasal tu. Okay. Boleh ya? Okay.
jam 9 sudah. Oke, okay, sekarang saya kalau kamu perasan sebenarnya saya sudah bagi link dekat Google Classroom. Oke, okay, untuk kamu antar tutorial chapter 1 ini sampai PSPM practice. Oke, okay, saya buka sampai hari Selasa depan di UDP ya. Tolong buat, saya tidak bisa kamu conteng di kertas tuka atau kamu buat tulis balik, tidak ada masalah. Yang penting tolong antar dalam bentuk PDF. Antar satu file saja dalam bentuk PDF. Oke? Okay? Boleh guys lah? Oke, okay, itu satu. Oke, okay, yang kedua. Oke, okay, nampak sudah? Nampak tuh? Dia ada nih. Ada schedule assignment was posted. Oke, okay, sebenarnya saya sudah siapkan chapter 2. So, kita sudah lengkap chapter 1. Sekarang kita akan beralih ke chapter 2. Oke, okay, macam biasa chapter 2 kamu dia ada 3 subtopik, 2.1, 2.2, 2.3. Jadi kamu kena tengok video. Oke, okay, selepas ini saya harap kamu terus tengok video dan buat nota. Dan ada quizzes sudah menanti kamu, ada 3 quizzes, 2.1, 2.2, 2.3. Due date dia sampai hari Kamis depan. Tapi macam biasalah, siapa boleh buat awal, buat awal. Saya mau bagi tahu. 2 kali saja buat ya, dia punya chance 2 kali saja buat, jangan main-main buat pertama kali itu, memang tantam saja, oke? Okay? Make sure kamu buat tuh, kamu sudah baca nota, sudah tengok video lah. Jangan terus buat lepas nih, kamu tengok video dulu, baru buat nota, baru kamu buat quiz tuh. Oke, okay. Tutorial saya akan rilis minggu depan saya akan rilis lah tutorial dia. Oke, okay. And then, oke, okay. itu berkaitan dengan tutorial, selesai. So far boleh faham, boleh follow kah cara macam ni? Kita boleh, sekali seminggu sekali, okey bah kan? Tidak perlu lah sampai 2 kali seminggu kan? Okey, sir. Boleh, sir. Okey. Semua tengok okay. Video bah kan? Tengok, sir. Okey. Kalau kamu ada isu, okay, ada yang memang tanya awal tau. Siapa yang ada masalah, mau identify ke ada masalah begini-gini. Terus tanya cepat-cepat. Supaya kamu tidak tersimpan-simpan. Saya sentiasa available on WhatsApp, saya akan try jawab sampai jam 1 pagi kalau saya masih bangun lah atau saya tidak busy, saya akan jawab lah. Oke, okay. Jangan terasa kalau saya lambat reply ya, saya kadang-kadang saya tidak nampak. Oke, okay. Now, okay, saya mau off record dulu nih. Selesai yang ini. Macam mana mau off record? Stop recording. Oke. Okay.